Halo semuanya, kita ada di Batavia Peak hari ini dan kita mau melihat ya ada resto apa saja. Jadi buat teman-teman yang mau ke Batavia bisa lihat video ini karena kita akan mengecek satu persatu apa saja resto atau tempat makan yang ada di Batavia Peak. Ya, jadi ini adalah pintu masuk dari Batavia Peak ya. Dan saya mungkin akan start dari pintu masuk Batavia Peak ini mengecek apa saja restoran yang ada di Batavia Peak ini. Jika kita ke sebelah kiri, di sini masih ada ruko yang nyambung dengan parkiran dan ada beberapa resto ya. Ada banyak berbagai macam dan kita mulai dari resto ini. Ini adalah ini marketing gallery. Oke, untuk resto pertama ada resto Canton ya. Ini semacam restoran Cina. Jadi mungkin ini sebuah restoran Cina, menu-menunya Cina, namanya Canton. Silakan teman-teman yang ingin mencoba menu Cina bisa ke sini. Selanjutnya ada Villa Capri. Kurang tahu ya menunya apa, seperti menu-menu Oke, kita ke resto berikutnya ya. Tadi sudah ada dua resto dan selanjutnya ada resto sate khas Senayan ya. Jadi ini kayaknya sate khas Senayan yang luxury. Sate khas Senayan. Nah, untuk bangunannya hampir sama semua teman-teman. Oke, ini satu khas Senayan. Ini yang ketiga dan resto yang keempat adalah Orasas. Kurang tahu juga menunya apa ya. Ada yang jual buah, jus-jus buah. Ini apa ya? Toko mainan ya? Toko mainan, toko souvenir. Selanjutnya Panela. Nah, resto Panela ini resto yang ke 5. Resto Panela. Ada Indomaret juga. Masih banyak lagi. Berikutnya ada Gotham Sweets. Jual kopi dan bakery. Ada Indomaret di sini. Ada beberapa toko juga ya. Family Mart juga ada di sana. Bagi yang mau makan pizza, resto berikutnya ada You Wanna Pizza Me, ada Popola Mama. Popola Mama Resto. Ini dia Popola Mama. Nah, di sini ada beberapa resto ya. Ada Bread and Beer, Starbucks, Gelato, You Saigon Mon, Ekarta, dan ada toilet. Kita lihat satu-satu ya restonya. Ini dia Bread and Beer.
Okay. Jadi setiap depan resto itu ada lampu kayak gini ya, yang seperti tanda restonya. Biksu. Ini adalah Starbucks. Mana-mana ada ya Starbucksnya. Okay. Liu Bai, Son of the Beach. Masih tutup. Ini bukanya sore. Ini ada Gelato Secrets. Ini Express Rental. Buat yang mau warawiri. Toilet. Selanjutnya ada Saigon Ngon. Ada Miniso juga. Ekarta. Oke. Ya, jadi sampai di sini sudah ada kurang lebih 9 resto. Teman-teman, jadi sudah banyak sekali, dan ini lagi nih satu resto lagi. Ini Chicha Sanchen. Oh, restoran Taiwan. Ini halal ya. Oke. Ada yang masih kosong. Ini Kintaro Sushi, bagi yang suka sushi. Selain resto, kita juga bisa sewa kendaraan ya, kereta ataupun golf car ataupun mainan buat anak-anak. Okay. Nah, bagi yang suka makanan Bali, di sini kita bisa menemukan Warung Made. Jadi Warung Made merupakan salah satu restoran di Bali yang cukup terkenal ya. Jadi salah satu rumah makan yang wajib kita kunjungi di Bali, dan sekarang ada di Peak. Jadi bagi yang belum pernah ke Warung Made di Bali, bisa datang ke Peak. Ini Hansan Korean Barbecue. Makanan Korea. Kita sudah sampai di ujung ya, Cove at Batavia Peak. Selanjutnya di sebelah sana. Begitu kita akan ke sana. Ya, resto terakhir di sudut sini adalah Tusi Hero. Ya, resto terakhir ada Tusi Hero. Kita lihat Tusi Hero-nya. Oh, itu dia. Tusi Hero. Oke, saya rasa itu saja resto-resto yang ada di Batavia Peak ini. Ada banyak pilihan ya, mulai dari yang Chinese food, Western food, Italian food, kemudian ada coffee shop, kemudian ada traditional food juga, Warung Made dan lain-lain, dan sushi, Japanese food dan lain-lain. Dan kita bisa sewa seperti ini. Jadi mungkin itu saja semuanya teman-teman. Mudah-mudahan bisa memberikan referensi buat teman-teman semua, dan cukup sampai sini karena kita mau makan. Sampai ketemu lagi, bye bye.